keutamaan secara umum dari bulan Dzulhijjah. Jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Qasas, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar." Dan Rabbmu, kata Allah, menciptakan segala sesuatu yang Dia kehendaki, lalu Dialah yang memilih. Jadi merupakan kehendak Allah menciptakan apa yang Ia kehendaki, lalu kemudian dari ciptaan Allah itu Allah memilih. Ada sebahagian Allah lebihkan daripada sebahagian yang lain, ada sebahagian Allah afdolkan daripada sebahagian yang lain, ya, dan seterusnya. Allah menciptakan para malaikat misalnya, lalu kemudian memilih malaikat Jibril menjadi malaikat termulia, terbaik, pemimpin para malaikat. Allah menciptakan manusia, lalu menjadikan para nabi, ya, para anbiya dan para rasul menjadi manusia-manusia terbaik dari pilihan Allah. Dan dari sekian banyak para nabi dan para rasul, Allah memilih ulul azmi minar rusul sebagai rasul-rasul terbaik. Dari ulul azmi, Allah memilih Nabi Muhammad sebagai penutup dan sebagai rasul nabi yang terbaik dari semua nabi dan dari semua rasul. Allah memilih malam, Allah menciptakan malam, lalu kemudian Allah menjadikan Lailatul Qadar sebagai malam terbaik sepanjang tahun. Begitu pula siangnya, Allah menciptakan siang, Allah menciptakan hari-hari dalam sepanjang tahun, lalu Allah memilih 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah sebagai hari-hari termulia sepanjang tahun. Afdalu ayyamid dunya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini, jemaah sekalian, adalah afdalu ayyamid dunya, seafdal-afdalnya hari sepanjang tahun. Seafdal-afdalnya hari sepanjang tahun ada di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ya, apa dengannya, biiznillah, dengan izin Allah, mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengannya, ya, satu atau dua hari ke depan kita berjumpa dengannya. Afdalu ayyamid dunya, di antara keutamaannya, kata para ulama kita, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Di dalam surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wal fajri wa layalin ashrin, demi waktu fajar dan demi 10 malam. Demi 10 malam, para ulama berbeda pendapat. Apakah 10 malam yang dimaksudkan adalah 10 malam terakhir dari bulan Ramadan atau 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah? Sebahagian para ulama mengatakan 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Sebahagian yang lain, seperti dinukilkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa yang dimaksudkan adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Jadi Allah bersumpah dengannya menunjukkan kemuliaan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, jemaah sekalian. Katakanlah bahwa 10 hari pertama atau ayat yang Allah sebutkan tadi masih menjadi perbedaan para ulama, apakah dia 10 malam terakhir bulan Ramadan atau 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Tapi ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih jelas lagi menunjukkan kemuliaan, keutamaan dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10-nya. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Abu Dawud, ya, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma juga, syukran. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini keutamaannya, jemaah sekalian. Dan dari hadis ini kita akan tahu bahwa semua amal dianjurkan untuk kita bikin, untuk kita lakukan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin." Tidak ada satu hari pun di dunia ini, "Al-amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu hari pun di mana amalan-amalan soleh yang kita kerjakan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Perhatikan
jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat dahulu dan para ulama kita hingga hari ini, dan itu memang termaktubkan di dalam ilmu agama Islam ini, bahwa tidak ada amalan yang bisa menyamai jihad. Sahabat dahulu memang seperti itu, mereka pahami pun demikian, bahwa tidak ada satu amalan yang bisa menyamai jihad. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di hadapan mereka bahwa tidak ada satu amalan yang lebih dicintai oleh Allah untuk kita lakukan melebihi 10 hari pertama bulan Zulhijjah, maka langsung terfikirkan kepada para sahabat, bagaimana dengan jihad? Apakah jihad juga kalah keutamaannya? Sementara selama ini mereka pahami bahwa jihad adalah amalan terbaik. Bisa kita pahami jemaah sekalian? Oleh sebab itu muncul pertanyaan dari para sahabat, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah? Bahkan jihad di jalan Allah kalah keutamaannya wahai Rasulullah? Jihad di luar dari 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah? Bahkan jihad di jalan Allah kalah wahai Rasulullah. Maksudnya kalian, ketika Nabi mengatakan tidak ada amalan soleh yang kita lakukan, atau tidak ada hari di mana kita melakukan amalan soleh di dalamnya lebih Allah cintai melebihi 10 hari pertama bulan Zulhijjah, maksudnya salat, baca Al-Quran, puasa, sedekah, atau amalan soleh saja, itu adalah amalan soleh yang terbaik dan lebih dicintai oleh Allah. Melebihi amalan itu jika kita lakukan di luar dari 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Makanya para sahabat bertanya, jihad pun kalah wahai Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Walal jihadu fi sabilillah. Bahkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala pun kalah keutamaannya. Dengan orang yang baca Al-Qur'an di 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah, kalah orang yang berjihad keutamaannya di sisi Allah. Dari orang yang salat, orang yang berpuasa, ya, orang yang bersedekah, atau amalan soleh apapun yang dia lakukan di 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah, itu mengalahkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kata Nabi, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai', kecuali seseorang yang pergi berjihad dengan jiwanya dan dengan harta bendanya, dan dia tidak kembali dengan sesuatu apapun. Hartanya habis dalam jihad dan nyawa pun, ya, syahid dalam jihad. Dia mendapatkan mati syahid dalam jihadnya, maka itu yang lebih baik, itu yang lebih afdol. Tapi seandainya ada orang pergi berjihad lalu kemudian dia masih kembali hidup, tidak mendapatkan mati syahid, atau hartanya juga tidak habis dalam jihad tersebut, maka amalan-amalan soleh, amalan kebaikan yang kita lakukan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini lebih Allah cintai keutamaannya dibandingkan orang yang pergi berjihad tapi tidak mendapatkan mati syahid. Dan itu semua amalan soleh, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan hadis tersebut. Semua amalan soleh, apakah itu solat kita, apakah itu puasa kita, apakah itu sedekah, bacaan Al-Quran, dan amalan-amalan soleh yang lainnya. Dari sini juga bisa kita pahami jemaah sekalian, bahwa dianjurkannya kita perbanyak puasa mulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai dengan puncaknya tanggal 9 Zulhijjah, yang dinamakan dengan puasa Arafah. Karena kalau tanggal 10-nya tidak boleh lagi kita berpuasa. Nabi SAW melarang kita berpuasa pada dua hari, yaitu Yaumil Adha wa Yaumil Fitri. Nahan Nabi SAW an siyami yaumain. Nabi SAW melarang kita berpuasa pada dua hari, Yaumil Adha wa Yaumil Fitri, yaitu pada hari Idul Adha dan Idul Fitri. Ya, pada hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Berarti dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 kita dianjurkan berbuat amal soleh sebanyak-banyaknya, amalan apapun yang bisa kita lakukan, termasuk di dalamnya adalah, ya, berpuasa. Para ulama terdahulu jemaah sekalian, para ulama kita terdahulu, mereka beramal soleh, bersungguh-sungguh melakukan amalan soleh. Bahkan dikatakan ada di antara mereka yang sampai hampir-hampir tidak mampu lagi untuk berdiri,
saking banyaknya amalan yang dia lakukan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Hari-hari terbaik, bahkan bisa lebih afdol dan lebih dicintai oleh Allah daripada jihad yang tidak mendapatkan mati syahid. Oleh sebab itu, kami mewasiatkan kepada diri kami dan kepada kita semuanya, ya, untuk bersungguh-sungguh di 10 hari pertama nanti bulan Dzulhijjah. Allah berikan kesempatan ini kepada kita jemaah sekalian, agar amalan ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah menjadi amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah. Dalam riwayat lain, ketika menyebutkan hadis tersebut, Nabi mengatakan azka, ya, bahkan dalam riwayat lain khayr.